kita mau apa? Ngapain? Cerita agama. Cerita tentang Yesus. Yesus. Dan murid-muridnya. Yesus dan siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya. Siapa yang mendengarkan cerita? Saya. Saya itu siapa? Karisma. Karisma itu siapa? Josephine. Anak pintar. Oke. Ya, Josephine, Karisma, Josephine. Ya, kita mau baca, mau dengerin cerita tentang Yesus meredakan badai. Apa? Yesus meredakan badai. Oke. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Karisma pernah naik perahu belum? Udah. Kapan? Sama Opa Min. Sama Opa Min. Mami juga punya perahu nih, cerita ini nih. Perahunya ini set. Yeah. Nah, oke deh, Karisma yang pakai. Nah, waktu itu ini ada Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Mana? Ya? Yang seperti ini. Nah, seperti aku ini. Dua. Oke deh. Nah, ya. Tuhan Yesus, kamu ini muridnya taruhnya di sini. Nih, sup. Nah, kan Tuhan Yesus sama murid-muridnya naik perahu. Gimana naik perahu? Jeng-jeng. Yeah, mereka naik perahu. Kemudian, kamu naik, udah minum obat belum? Udah. Nah, oke. Okay. Nah, Tuhan Yesus naik perahu nih sama murid-muridnya. Tiba-tiba, Karis, datanglah awan gelap. Yang seperti ini. Seperti apa? Seperti malam. Seperti malam. Gelap. Malam hari. Malam hari. Nih, gelap semua. Oh gitu. Kalau siang hari? Siang malam. Kalau siang hari gelap atau terang? Terang. Oke, sini kembali ke sini. Kita dengar cerita lagi. Siang malam. Yoi, sini. Malam. Sini. Tata. Tiba-tiba. Sini dulu. Ini bonekanya ini. Tiba-tiba datang awan yang gelap. Kira-kira mereka bagaimana? Takut. Ketakutan gimana? Ah. Orang takut gimana? Wah, begitu mereka ketakutan. Kemudian angin kencang, kemudian nih kapalnya begini-begini deh. Kapalnya digoyang-goyang oleh seperti ini. Ah? Angin. Jus. Wah, berisik banget deh pokoknya. Wah, jus. Heboh banget. Kira-kira nih. Tapi kira-kira kalau orang naik kapal terus ada angin ribut seperti itu, rasanya gimana tuh di kapal? Gua senang. Takut ya? Takut. Nah, sama juga yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus waktu itu. Mereka semua ketakutan. Aku takut. Gitu. Kapalnya bergoyang-goyang. Nah, wow. Ada ombak yang besar. Brrrr, gitu. Tiba-tiba, brrrr, gitu. Gitu. Wah, sampai goyang-goyang gitu. Sampai gitu. Gitu. Sampai tenggelam juga. Nah, jatuh deh orangnya. Enggak sih, enggak sampai jatuh sih. Tapi ombaknya sangat kencang. Nah, pada saat itu murid-muridnya tadi kan dibilang semuanya ketakutan. Kayak gitu. Kemudian mereka mendatangi Tuhan Yesus. Nih, tadi saya pegang. Tadi saya pegang Tuhan Yesusnya. Nah, nih mami jadi anak muridnya. Sini. Yesus. Iya, apa? Tolongin aku, tolongin kami Tuhan Yesus. Tolongin. Oh, tenang. Yesus akan menolongin. Kamu pasti menolongin kami, Tuhan Yesus. Iya, benar. Beneran? Enggak.
Cius. Cius benar. Oh, masa sih? Iya benar. Ya, Yesus sampai jatuh saking hotnya tuh. Bisa? Bisa. Oke deh. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus memerintahkan badai, angin supaya berhenti. Berhenti. Semuanya berhenti. Berhenti, berhenti tuh. Selang. Berhenti. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bilang begitu? Anginnya bagaimana? Berhenti. Anginnya berhenti bertiup kencang. Anginnya jadi tenang. Terus ombaknya jadi gimana kira-kira setelah Tuhan Yesus bilang berhenti? Berhenti juga. Berhenti juga. Nah, kapalnya kok tadi kan goyang-goyang nih? Terus kapalnya jadi gimana sekarang? Udah baik. Udah baik, udah tenang ya. Tenang gitu. Begini. Jalannya cuma segini. Iya. Nah, setelah semuanya tenang, akhirnya semuanya merasa apa? Senang dan bahagia. Nah, Karisma, dari cerita ini Tuhan Yesus mau diceritakan gini, Karisma. Waktu itu Tuhan Yesus menyelamatkan murid-muridnya. Ya kan? Nah, sekarang juga Tuhan Yesus akan menyelamatkan siapa? Bless you. Kalau dulu Tuhan Yesus menyelamatkan murid-muridnya dari angin ribut, topan, segala macam, ombak. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga akan menyelamatkan kita. Mami, Papi, Karisma, semua orang. Semua orang. Ya. Jadi kalau ada kita punya sesuatu yang membuat kita takut, yang seperti ini. Ya, sama seperti tadi ya, di cerita tadi, maka kita harus minta tolong kepada siapa? Tuhan Yesus. Karisma ingat enggak ada sebuah lagu yang Mami suka ajarin di kalau kita lagi jalan-jalan. Lagu yang judulnya Sabar. Sabarmu abadi. Bukan itu mah sabda, sabar. Oh, ya. Sabar. Tuhan pasti menolong. Sabar. Tuhan pasti menolong. Sabar, sabar. Tuhan pasti menolongku. Satu, dua, tiga. Sabar. Tuhan pasti menolong. Sabar. Tuhan pasti menolong. Sabar, sabar. Tuhan pasti menolongku. Oke, deh. Terima kasih, Karisma. Sekarang waktunya kita tik.